Ini dia suasana di Jalan Tun Razak pada ketika ini. Kalau korang lihat, kerja-kerja pembinaan sedang rancak dijalankan. Kerja pembinaan kereta api ke MRT? MRT. Kau tengok depan tu pun bangunan dah rapat dah. Mandi. Sempit kan jalan ni. Depan ni Komtar JBCC. Ni spiral. Ada laluan parking ke atas. Laluan parking eh, bukan jalan. Bukan jalan. Laluan ke lot parking. Memang susah. Akan datang sini masuk dia. Alamak, lalu bawah je ni eh. Best lah. Best lah. Tapi bahaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. So macam ni suasana dia. Ui, dahsyat. Rapat. So inilah dia keadaan terkini di Jalan Tun Razak, Johor Bahru. Sedang rancak kerja pembinaan ni. Ada tiang kat tengah-tengah jalan ni. Mungkin nanti akan datang jalan kiri kanan kot. Tak tahulah macam mana dia buat. Jangan dem ni si IQ. Kita teruskan eh. Kita tak masuk jalan wafu, kita teruskan. Sepanjang Jalan Tun Razak ni ada naik pillar MRT. Tapi tinggi juga. Tinggi sangat, tinggi juga, tinggi sangat. Tinggi ni. Dia punya MRT asa. Memang tinggi macam ni ke? Biasa tengok macam rendah je kan. Kalau dekat bandar-bandar. Okay. Dulu 6 tahun lepas, 7 tahun lepas aku selalu lalu sini. Waktu kerja dekat sini lah, kat bandar ni. Isi minyak pun depan ni, Petron. Sekarang ni dah tak lah. Tinggi weh pillar dia, tengok. Waktu dia cross ke sana. Asyik, mungkin dia tinggi kan sebab ada ni kot. Jalan Woodland ni. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Kita dah tengok suasana terkini di Jalan Tun Razak. Heavy construction, mega project eh. Macam tu lah. Aku pun first time semenjak ia dibina, first time lalu. Ni Jalan Tun Razak. First time lalu lah. Memang risiko tinggi lah. Kerja selesai dengan cepat lah. Alhamdulillah, kita dah masuk ke jalan utama. Alhamdulillah, Jalan Sultan Ismail pula. Okay, jadi kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada siapa pula ni.